Ya, di wilayah kami di Kampung Gondrong Cipondo, awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada tempat perakitan senjata api ilegal. Hasil penyelidikan personil kami tadi dari tim dari Polsek Cipondo dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggeledahan di sekitar lokasi, ada ditemukan satu jenis senjata api ilegal dan beberapa barang bukti lainnya, diantaranya sejenis barang bukti seperti campuran bahan peledak. Dan ini masih kita dalami oleh penyelidikan dari tim dari Densus maupun dari Puslapor dan Gegana Polda Metro Jaya. Pak, terkait dengan adanya bom pipa itu? Ya, ini masih kita dalami ya, karena baru kita amankan ada 3 orang di dalam polsek. Tapi untuk dugaan awal bahwa senjata api itu diperjualbelikan dengan motifnya bisnis. Jadi belum ada indikasi kemana-mana ya. Jenis senjata apinya, Pak? Ya, senjata apinya jenis senjata api pendek. Dan ini masih kita bawa ke Puslapor. Dugaan sekali lagi sementara belum ada kaitan dengan apapun. Motifnya memang diperjualbelikan senjata api buatan ataupun ilegal tersebut ke masyarakat umum. Ada dugaan jaringan teroris dan? Ya, sementara belum ada. Motifnya semata-mata murni memang diperjualbelikan, diproduksi senjata api ilegal tersebut dan diperjualbelikan melalui akun media sosial. Selain tapi insentif, kalau bom pipa ada dan? Bom pipa itu? Ya, ini masih kita dalami apa yang dinamakan bom pipa, karena ada beberapa barang-barang yang dibawa oleh Puslapor. Yang jelas di TKP kita temukan yang sudah jadi, yaitu satu jenis senjata api rakitan. Pak, bahan peledak itu totalnya beratnya ada berapa kira-kira, Pak? Ya, masih kita dalami bahan-bahan peledak, masih kita bawa apakah yang diambil di TKP tadi berbentuk serbuk itu bahan peledak atau tidak. Yang jelas kami sampaikan bahwa dari pengakuan awal tersangka bahwa senjata api itu diperjualbelikan melalui media online. Tiga orang yang diamankan sekarang di polsek masih kita amankan, statusnya masih kita dalami dalam proses pemeriksaan. Ada berapa lama dan? Ya? Sudah berapa lama? Ya, menurut pengakuan keterangan sudah 1 tahun di sini. Pak, inisialnya ya? 3 orang ya, Pak? Inisialnya tadi apalagi gitu. Operasi.